Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali pada video tip ini, Om Baru kembali menjawab request dari Sobat Jamrok Mania, ya, untuk sobat-sobat semua. Om Baru ucapkan selamat tahun baru dan doa terbaik dari Om Baru, yang dimana tahun 2021 masih kondangan mania, di tahun 2022 jadi kemenangan mania. Tetap semangat ya untuk sobat Jamrok Mania. Nah, untuk requestnya yaitu Om Bro Duta Ijo yang karakternya kiper, sebaiknya mengatur pola mandinya seperti apa. Nah, seperti ini untuk sobat-sobat semua, pada Duta Ijo yang karakter hiper, ya, hiper atau ekstrim gitu ya, itu setahu Om Bro itu karakternya dia suka mandi. Jadi yang terbaik pada Jaejo dengan karakter hiper ini, setiap 2 hari sekali silahkan dimandikan, entah itu di karamba atau di umbaran. Karena dengan sering-sering memandikan pada Jaejo yang karakter hiper itu, nantinya emosi dan birahi dari Jaejo itu juga akan terkontrol sendiri oleh suhu tubuh dari burung itu sendiri. Dan nanti apabila settingannya itu kok membuat Jaejo itu mudah pipih dan lainnya, karena yang karakter hiper itu kan banyak sekali yang suka didis, yang baik itu didis sayap, entah itu didis ekor. Jadi sebaiknya setelah dimandikan, jangan lupa untuk ditaruh di tempat yang teduh supaya burung itu didis. Nah, dengan didis yang sering dilakukan setelah atau sehabis mandi, Duta Ijo itu nantinya akan aman dari yang namanya didis. Tetapi yang namanya lomba, entah itu karakter hiper atau tidak hiper, apabila suhu di situ tidak mendukung, otomatis dia akan didis. Jadi PR terberat dari Duta Ijo ya, di samping susah untuk gendongnya, susah untuk pengolahan isian, susah ekstrim jangkrok, serta susah untuk menggunakan didis, karena didis adalah karakter atau bawaan dari Duta Ijo yang benar-benar sangat-sangat susah untuk dihilangkan. Meskipun bisa, itu hanya sementara dan hanya berlaku pada saat itu juga, dan nantinya dia juga akan kembali ke apa itu karakter lama, yaitu didis. Jadi didis ini pada Duta Ijo dengan karakter hiper memang sangat-sangat lekat sekali ya, beda dengan Duta Ijo yang semi hiper atau Duta Ijo hiper dengan ekor panjang, itu beda. Tetapi kalau hiper dengan ekor pendek, memang didis itu seperti sudah benar-benar menempel pada burung itu sendiri. Jadi yang terbaiklah yang Anda berikan ya untuk kembali ke tip, yaitu pola mandi pada Duta Ijo karakter hiper sebaiknya memang 2 hari sekali dimandikan. Dengan memandikan rutin 2 hari sekali sudah membantu Duta Ijo itu mengurangi didisnya dan membantu Duta Ijo itu terkontrol emosi dan birahinya secara alami. Nah, hanya itu untuk sobat-sobat Jamrok Mania, apa yang bisa aku sampaikan, semoga infonya bermanfaat. Salam.